Your team is back. Your team is banning. Aman, 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 dan aman. No, ada ini di gua suaranya. Volume game full. Volume musik yang mati. Nah, ada kan suaranya. Your team is banning. Oke, banner pertama dari tim Sky Elite ada Barat, dan juga dari Lampung 114 ada Uranus pastinya. Dengan banyaknya hero baru yang sekarang ini, jadi banyak pilihan juga untuk bisa di-pick, terutama Lancelot yang jarang-jarang sekali sudah di banner sudah bisa di-pick, padahal itu benar-benar oke banget, cooldownnya luar biasa banget, kayak nggak ada cooldown. Esmeralda kali ini yang tetap menjadi ancaman, padahal nggak terlalu ya, karena untuk Esmeralda itu tinggal di cover dengan hero-hero stun bisa menang. Ayo BO pipe. Nah, ini saya belum masak laper saya. Bukan itu volume sound effect, volume game. Oh iya, volume game. Your team is picking. Agete Pocha, halo bang, asli Palembang apa bang? Hehehe, yoi, asli Palembang, bang Poka. Ruby. Iya, Poka ya. Your team is picking. Event mandiri gimana maksudnya bang? Kayak lagu-lagu backsoundnya itu. Asli event mandiri. Sebal satu, baby Franco event mandiri gimana maksudnya bang? Event mandiri. Your team is picking. Ya karyawan mandiri, bang mandiri. Basha. Kayak lagu-lagu backsoundnya itu. Ya itu musik ya. Ini ada suara kan om ya? Poka balik kemana kamu bang? Aku Palembang ya, balik ke rumah. Aku juga balik Palembang. Your team is picking. Ikut eventnya gimana? Jadi karyawan mandiri. Oke, di sini ada Wanwan tadi picknya oleh tim. Oh, tim Sky. Benar. Oke, Wanwannya ya. Benar. Hai, pacak lah bang. Melo event ini bang. Kamu Ung Mandiri ya kamu? Coba add aja yang. Your team is banning. Lihat-lihat event mandiriannya ya. Di Mandiri apa? IG-nya Mandiri Esport Palembang. Coba di add aja. Oke, dari Bang Yuda nih. Volume kan ada 2 bar, volume game sama bawahnya. Full, bawahnya full, atasnya full, Bang. Bang Yuda, Om Yuda. Cuman ngucai volume game be tadi. Kecil, kumpul ke be lagi. Oke, kita atur lagi di in game. Lihat lagi. Nyari musiknya kan, Om Yuda tuh. Benar enggak? Aku stream ini mau Bang, enggak mandiri. Wah. Your team kalo is banning. Dari mandiri, pecat melu aku, Bang. Yo. Tapi kalau dari mandiri ada umum, ada event umum juga. Magic Cheese kemarin ada yang umum Magic Cheese. Nah, coba dipantengin aja di IG-nya, Bro. Oke, banned list ketiga dari kedua tim ada Roger dan juga ada Brody. Brody ya. Paknya Brody. Ini tenaga dalam. Hayya gitu. Ada Lunox ya. Lunox sayangnya keluar juga ya. Belum keluar-keluar juga nih Lunox nih. Baru terlihat nih Lunox. Kalau dari saya nggak tahu tadi ya, sebelumnya di penyisihan. Farsa kembali kali ini, 2 mage dari tim Lampung support ya, mungkin menjadi support atau bisa jadi di maker juga ya. Benar-benar merepotkan sekali ya seorang mas Farsa.
Terus ada hero yang bisa mendekat seperti seorang Hayabusa. Betul sekali. Your team is picking. Poka, salam kenal Poka. Udah follow ya Poka. Nanti di follow back Poka. Kalau belum di follow back, ingetin Poka. Saya lupa kadang-kadang. Oke, Hell Card ya. Benar, Hell Card. Lancelot juga ini loh, lepas loh. Oh, tadi dipakai Hayabusa udah ya. Hayabusa sama Hell Card ya. Oke, oke, satu. Oh, iya, iya. Mungkin masih bisa dilawan. Kita nggak tahu ya, ini ke apa formasi masing-masing tim ya. Masing-masing tim punya strategi masing-masing dan punya ya taktik masing-masing seperti itu. Baik, pertandingan BO5 dari tim Sky Elite versus Lampung 114. Kita mulai babak pertama. Siapa yang akan mendapatkan 3 poin terlebih dahulu untuk mendapatkan kemenangan. Selamat menyaksikan. Ada hard kick sama soft kick. Bentar ya. Hard aja ya. Hard to hard. Bang Poka masih nonton gak ya? Gak ya. Welcome to Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. Di babak pertama ini smash them. Ini nih, oh nih. All troops deployed. Okay. Ya, suara. Udah full semua. Ada lagi. Malah sangat tinggi tuh. Gue semutin aja. Oke, kenapa nih ping-ping butuh bantuan nih tampaknya di pal dari ada 3 hero. Di Lampung kayaknya Lampung sangat luar biasa sekali. Oh, hati-hati. Alir sangat merugikan sekali jika setengah darahnya di awal ya. Dan sini kita lihat ada Yeri telah juga beraksi ya. Di atas ada Ruby versus siapa nih? Alit ya. Alit. Oke. Baik. Request backup. Minta bantuan ini si Hayabusa ini. Dibantu lah buat Fisky. Oh, hati-hati lu Nox. Hati-hati lu Nox. Yeri tel. Cuma di grafik tadi aja hilang. Ya, mungkin bug ya. Bug emulator. Pause. Ada pause tadi om. Oh, untung ada dilihat itu. Saya sambil lihat api sih. Oke, tinggalin dulu HP-nya. Oke, untuk pause-nya 8 menit ya om. 3 menit ya om. Ya, masuk lagi 8 menit mampus aku. Oke, 3 menit ya. Berarti ini 2 9 8 7 6 7 ya. Menit. Ya, benar ke 7 ya. Ke 2700 ya. Tipo tadi. Wajar. Tadi lah 2 kali aku nanya, "Om, 8 menit, Om. 8 menit, Om." Yo, yo. Bukan tipo, om. Meralat berarti, Om. Gila 8 menit coy. Sudah bisa masak mie. 3 menit mah tanggung, tungguin aja. Tulisannya tuh kecil ya. Mungkin nanti diatur aja. Chatnya biar gede tulisannya. Bisa diatur. Tapi enggak tahu kalau di sini. Sini kecil. Biasanya saya kecilin sih. Karena saya kan player solo. Banyak bacot. Ada yang banyak bacot gitu. Ini baru jalan 2 menit, 1 menit setengah ya.
Terima kasih Om atas Clovernya, Clover kombonya. Udah lama nggak lihat Clover combo. Clovernya Semanggi 4 pula kan. Keberuntungan. Iya, keberuntungan. Lucky ya. Jangan Semanggi berdaun 5 ya Om. Akuma dia jadi, Akuma. Oke, sekitar 50 detik lagi. Silakan untuk relak-relak ya. Ada yang minta pause tadi. Tadi saya mau minta pause ya Om ya. Saya nggak lihat sih Om. Chatnya saya atur kecil. Saya lupa lagi ngatur chatnya. Oke, 30 detik lagi. Oh, Lampung ya. Oke, Lampung ya. Habis ya Om. Satu kali pause ya. Sekitar 25 detik lagi. Silakan direlok-relok. Ada apa ya dengan Lampung ya? Apa mereka gugup? Sinyalnya sampai gugup. Sinyalnya aja sampai gugup. 15 detik lagi kita akan playing that seven. Ya. 6 5 4 3 2 1. Selamat menyaksikan kembali. Oke, di sini karena ada pause gue sangat mungkin bisa lihat di hati menjadi sedikit merugikan ya, sedikit merugikan dari tim Sky yang tidak terform terus tadi malah dijebak. Baik, ayo bisa kali ini terus terus ya, terus untuk membuff buff dan buff gold juga free di sini. Sakit sekali, hati-hati hati-hati. Oh, nyasar. Iya, pas ya, nabrak seorang Hylos di sana. Default up saja oleh seorang Lunox itu. Hati-hati, maju defense, tidak ada Lunox di sana, masih ada. Kehidupan yang nyata. Atau apa ya nama itu ya? Lupa ya nama spellnya. Di situ, Elkat sudah mulai. Iya, disergap saja. Shadow kill bisa pakai. Tak lewat shadow kill dan harus kedua double kill. Nice, double kill. Masih ada lawan musuh akan menjadi triple kill. Tidak ada shadow kill kembali. Mantap, harus sabar Hayabusa. Harus sabar Hayabusa. Hati-hati Hayabusa. Ya, gunakan red tree. Revitalis ya Om, benar revitalis. Saya lupa Om. Gini nih kalau main 3 game Om. Aupi. Wow, Ruby. Terlalu tadi Ruby, harus hati-hati Ruby kan Halil juga lumayan merepotkan. Jika darahnya sedikit dia malah ngedet. Ada dong Baxia, mundur Baxia, mundur Baxia. Au. Hati-hati areanya luas banget ya. Luas banget. Turtle resurrecting soon. Oke, Turtle di sini. Iya. Ya, kita lihat merangkak-rangkak seorang Hellcat tidak mendapat informasi bahwa ada Hayabusa di sana dan tetap melakukan farming terlebih dahulu. Itu Halid kali ini mencoba untuk mendekat. Ya, Irithel di bawah sudah mati ya bersama dengan Lunox ya, one to one. Tapi kan iya enggak ya, double kill ya, double kill oleh seorang Hylos. Sayang sekali bukan Lunox yang mendapatkan killnya ya. Hati-hati Ruby masih kalah sekitar satu level. Tanggung mas 6-4 4-nya dikit lagi 5. Oke, lawan menghilang dari radar, akhirnya dijebak begitu saja seorang. Masih ada flicker, selamat. Dan juga masih ada spell run di sana, masih bisa cabut seorang paling, tapi sedikit rugi ya karena darahnya setengah dan akan bisa di start aja di situ. Turtle oleh seorang Hellcat dibantu juga dan ditahan oleh seorang Halid. Merugikan sekali untuk middle-nya, tidak bisa membantu karena darahnya sedikit, nggak bisa roaming kemana-mana. Oke, di bawah ada Hayabusa, di sana berhasil juga Irithel mengkill seorang Lunox. Langsung maju saja seorang Hayabusa tanpa tarik dari siapa-siapa padahal, tapi di situ paling di tengah sudah mati oleh Hellcat, tidak bisa membantu siapapun. Baxia juga mendapatkan kill seorang Hylos. Harusnya di killnya itu dikasih aja ya ke MM-nya. Hati-hati Parsha harus tumbang.
oleh Hayabusa di sana, dan kita akan melihat kembali di sini ada satu lagi dari tim Lampung, masih LK tersyakja. Goldnya gold energi ya, energi outer. Oke, ya, Alit sudah mulai menyadari bahwa ada seorang tim kembang curi turun di sana. Ya, tidak bisa terselak sedikitpun ya. Wuih, sakit sekali. Dan itu dia, Sen. Kayak Sandman ya. Ayo bisa berlari-lari di berkeliling kota. Berkeliling kota. Iya. Kita akan melihat jangkauannya terlalu luas sekali di sini. Kita akan kembali mencoba di situ di bawah seorang elitel darahnya sedikit sekali. Seorang elitel sedikit sekali darahnya, hati-hati. Hati-hati retail, ada dua hero lainnya, ada tank dari situ. Siapa menusuk langsung membuat aspal jalan. Angkat ini retail, tapi tidak ada yang bolak juga. Harus bersabar kembali terlebih dahulu. Lumas juga sedikit. Ruby kalah lagi di atas ya oleh Khalid. Wow. Hati-hati, patah. Kali ini gelap sekali gulita, tapi tidak memaksa. Mengocek gocek ya sekarang. Ayo bisa tidak maju berturut atas dan atas atas hancur begitu saja, tidak ada yang kolap, tidak bisa terkolap karena stun dari pasar itu masih ada. Shadow masih bisa cabut, Palir datang. Apa yang dimaksudkannya di sini? Tidak ada maju sendirian, mereka mati begitu saja tadi di bawah seorang Iritel. Astaga, dapat seharusnya tidak dibantu ya habis ini. Dan kita lihat di sini Turtle selalu aktif, si Hellcut aktif ya bun. Oke, Hayabusa, iya Turtle berhasil tidak tempatkan oleh seorang Hellcat di sini. Kali ini akan menangkap siapa seorang Hellcat? Ada Lunok. Ada Lunok dan Hayabusa juga di sini mencoba untuk mendapatkan skill dari seorang Lunok, tapi tidak berhasil karena terlalu terburu-buru. Tadi masih ada Palir di kejaran Lunok dan juga Iritel malah tershutdown oleh Hellcat di sana. Harus tumbang kembali dari tim Sky Elite Ruby. Paxia pun tumbang serta Palir mendapatkan triple kill. Nice cover, nice cover dari Alir ya, tapi tetap aja rugi mereka karena di bagian atas juga tower hancur dan hampir saja mati. Sangat merugikan, sangat-sangat melelahkan bagi seorang Palir untuk bertahan. Dan saya bisa menggulung Khalid, maksud sekali hati-hati Palir, hati-hati ya. Di situ diserang sejauh oleh Ludov kali ini. Ini dia akan kemati, hampir saja tapi dapat satu turun di tengah tampaknya dari tim saya. Jadi hati-hati, tim Lampung benar-benar sedang mencoba untuk mendapatkan kebab kembali di biru. Tidak ada yang mengkolapnya, ada dua hidup milik tanker dan tanker tidak bisa berbuat banyak. Ada Iritel datang coba, tapi tidak ada yang bisa rugi karena Palir di atas kita mati oleh Hayabusa, mati oleh Hayabusa, masih dipertahankan bab bungunya, tidak ada yang ambil, tidak ada dan dijerat jalan saja dari orang rumah salah mati sia-sia oleh Hellcat. Dan ini dia, Lunok pun harus mati dan mengorbankan bab bungu tetap berada pada Tetri. Aduh, sakit banget. Hayabusa tidak bisa berkutik. Telat. Harusnya masih bisa berkutik. Karena menurut saya ada seorang Parsar yang tadi belum terbang ya. Lord kah? Apakah? Tidak, belum. Baiklah. Belum Lord. Hellcat berjalan-jalan mencoba untuk mempertahankan stoknya dan juga mencari mangsa sekaligus. Dan kita lihat juga Parsa terus-terusan menekan. Hellcat langsung masuk ke dalam kegelapan.
Mati begitu saja Rital di cutting oleh seorang Hellcat. Masuk saja tadi Hellcat ke dalam turret ya. Wow. Kita kembali sini mencoba untuk mendapatkan satu bayangan tentu dari seorang Basyar. Dijerat, harus di mati oleh ini sangat keras sekali dan harus dipolak oleh tiga part hero sebalakan orang kurangi dan minion masuk ke dalam tower kedua di tengah dari Sky Elite tidak bisa berbuat banyak. Buat juga sudah diinisiasi. Ya, Lord telah dieliminasi dan berhasil mendapatkan oleh tim. Langsung satu-satu bat. Ya. Wow, Sen. Hati-hati. Gelot juga udah turun. Oh, akankah di sini bisa bertahan? Mengingat Lord juga udah di atas. Tuh ada yang masuk. Oh, itu dia parsanya sendirian. Tidak ada yang berhasil membunuhnya dan juga yang langsung bang di situ. Double kill masih ada, masih ada harapan. Tapi kupus sudah harapan tadi karena masih sedikit-sedikit semua darah. Mati kan jadinya. Salah sangka tadi dari tim Lampung. Damian tidak ada yang cover. Tiga ya, tiga turut sekaligus ya. Kita lihat dengan punya tiga minionnya. Wah, biasa sekali. Ya, dikejar saja ditarik oleh seorang Robin dan akan mati juga seorang pasang sendirian. Tidak bisa menerima kenyataan. Fight out. Iya. Ben buff ya, buff. Hati-hati Baksia ya. Tidak sendirian. Oh, di tengah. Launch attack. Di tengah, hati-hati di tengah tampaknya. Ini juga udah masuk. Kalau belum membentangkan ambal merah ya. Tapi tetap saja itu menjadi kesempatan. Jadi terberas mendapatkan seorang lurung sekarang dan kita akan kembali hadir. Berhasil mendapatkan seorang Ruby, sakit sekali. Masih bisa kabur hakatnya dan double kill untuk ini. Nah tadi, Alif tumbang. Lord resurrecting soon. Lord kedua kah? Ya Lord masuk. Lord kedua udah lumayan keras.
hati-hati. Ada life steal yang gitu kuat dari seorang oleh seorang Hellcat, tapi mas belum cukup juga karena kan terlambat. Harusnya nggak bisa diambil. Aduh. Mati begitu saja, ayah busa. Tapi di bawah ya tadi. Oke. Oh, kabur. Oke, kembali lor dari tim lampu. Dia patah sudah mengirim session dan ditangkap saja tadi, tapi tidak berhasil karena masih ada 3 hero lainnya yang mengkampus seorang partner. Luar biasa sekali. Akankah tumbang? Masih ada immortality dan juga akhirnya partner juga sudah mati. Kita lihat. Oh, double kill. Ended. Babak pertama dimenangkan oleh Lampung 114. Oke, okay, dead. Your team is back. Oke, di babak kedua ya, babak kedua antara Lampung 114 versus Sky Elite yang tadi dimenangkan oleh tim Lampung dan telah memegang 1 poin. Kita akan lihat banner pertama dari tim Lampung 114. Your team is banning. Your team is banning. 1-1 dan Hellcat. Kita akan lihat cor. Dia akan pick apa ya? Band apa ya? Maaf. Your team is banning.
Your team is picking. Barat di banner Uranus untuk ballot pas kedua. Your team is picking. Oke. Okay. Alif. Ruby. Hylos. Ya, Hylos dan Ruby. Your team is picking. Tetap bermain ya. Alif juga diambil. Iya, Beleric toh. Udah lama gak Beleric. Valir. Your team is picking. Dan kembali di pick seorang Valir. Ketiga. Roger. Your team is banning. Roger ya, Roger lepas ya, oke. Your team is banning. Oke, dari masing-masing tim Sky Elite versus Chor 2. Your team is picking. Banner ketiga. Topik ya, pick 3, keempat. Selena. Selena. Your team is dan picking. Dan lolos ya. Esmeralda. Your team is picking. Lancelot.
Oke, babak kedua. Tara. Aman ya? Sinyalnya aman ya? Aman ya? Tik. Oke, aman. Gue lupa sayang. Susah. Ini butuh kalau hidung nih. Welcome to Mobile Legends. Babak kedua. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Ending. Ada dua hero. Coba untuk mendapatkan first round itu tidak bisa apa-apa. Tapi masih ada flicker seorang Esmeralda berhasil kabur. Sangat berbahaya sekali Esmeralda. Aduh, hampir saja. Iya. Ya mung, hati-hati. Esmeralda seharusnya tidak bisa, tidak ada gimmick lagi. Baiknya jangan diserang. Lebih baik pulang aja tuh. Kenapa nggak mau pulang itu dong Esmeralda? Hampir saja mati Esmeralda, terlalu mantap tadi. Wow. Tidak. Hati-hati ya. Wow, gigi sekali. Langsung di pola besar karena bisa dan shadow killnya tampaknya berhasil kill seorang. Hampir saja loh. Waduh, Rogernya ngamuk. Double kill. Roger dan Selena nya ngamuk. Buset. Oke, nice dude. Oh, hati-hati. Tikol bola ya. Iya, ayo bisa di bawah ya. Coba sama pasangan juga. Mati akan kah di situ? Ya, Halid tidak ada yang pull up seorang Halid. Ini juga Hayabusa sama aku satu juta. Turtle resurrecting soon. Mati. Hilang dari pandangan. Oh, tidak harus kembang. Harus kembang seorang Beleric. Juga sangat merepotkan sekali juga ya. Iya. Masih terjadi beberapa di bawah ini coba untuk Lancer versus. Dapat lagi. Halid nih. Hati-hati Halid nih. EB juga sih Halid nih.
jadi kalau saja. Rubi sih ya. Sendirian saja. Tidak ada yang mau pull-up dan harus memang bisa jual yang jaminya saja. Benedict juga tidak bisa kabur. Terus shut down. Iya, lelinya gak kena ya. Ada Hayabusa di sana mencoba untuk membantu tapi masih ada mundur. Hati-hati, Esmeralda udah juga kembang di sana. Turtle itu didapatkan oleh seorang lagi. Haus akan darah sekali sama Arasie. Wow. Lancelot memang gila napanya. Akan tadi balas oleh Sky Elite menggunakan Lancelotnya di sini baik kan. Tapi masih ada Shadow Kill juga harus pakai, tidak bisa bertahan dalam masih bisa. Alit hampir saja Alit. Triple kill untuk Lancelot apa? Nice bang. Hancur. Ini Selena. Sendirian saja Beleric, tidak ada yang kolam tenang begitu cuma ada orang Valir juga masih nggak terpenting juga ada di sana kemana-mana karena Turtle resurrecting soon. Double kill. Waduh, hati-hati. Wah, hampir saja tapi masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Harus mati dong. Ter shut down. Harus mati begitu saja.
Wow, hati-hati Ruby nanti mau coba contoh yang tadi. Oh, yang tetap tidak berhasil dengan empat dan lanjut juga ke atas. Ah, lanjut juga. Ngelot. Tapi mundur. Hati-hati. Oh, one hit saja. Masih ada biar mungkin bisa bertahan dengan revi tadi karena diri dorong-dorong oleh sama Farid dan Arjun dan juga begitu saja. Wow, double kill. Double kill. Dapat. Like. Please. Itu lah. Wow, sendiri saja. Esmeralda harus kembang. Request backup. Lot. Iya, mencoba untuk minta bantuan seorang Valir bertahan. Lagian mid. Lot udah datang. Wow. Hancur. Double kill. Killing spree. Maniac dari Roger. Cepat sekali. Nice. Victory. Mantap sekali. Satu sama. Yep. Okay. Babak ketiga ya. Your team is back. Babak ketiga dari Sky Elite versus Mandiri di sesi keempat.
Banner pertama. Your team is banning. Okay. Your team is banning. Bennett-nya. Lanjut lagi. Bennett lanjut bertempuknya. Bantu. Bantu. Kita lihat aja dulu pick-nya. Dari kedua tim. Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. Your team is picking. Ling. Ruby. Your team is picking. Masih, your team masih milih-milih. Is banning. Tidak dengar. Udah. Your belum team ya. Is banning. Lagi makan apa bos ya ada komennya. Your team is picking. Tinggal banget. Ambil minum sih sebenarnya. Tinggal bentar ya. Oke, di sini dari dari Bennett ya. Bennett dari tim Sky Elite, ada Parsa, ada Helka dan juga ada Halid. Dan juga dari Lampung, Roger. Carry. Your team is dan picking. Dan Kari akhirnya keluar ya. Kari ya. Mantap kali Kari. Kari keluar ini. Kari. Ada Baksha dan juga ada Valir. Dari ini enggak ada no MM ya. No MM. Oke, no MM. Dari tim Sky no MM tampaknya. Harus ada untuk karinya. Your team is picking. Karena pasti akan diincar oleh seorang ini. Ale ya, wow. Oh langsung berubah jadi Chang, ternyata nggak jadi Valenya nggak jadi. Nice banget. Cukup saya jadinya.
Oke, okay, jungle ya. Ini pilih jungle. Baik, siap. Oke, no MM ya, no MM. Tetap ya busa. Baiklah untuk hypernya. Oke. Setelah melewati di babak kedua tadi ya, di comeback oleh tim. Welcome to Mobile Legends. Ayo lampung ya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Trendy. Smash them. Bisa hia. All troops deployed. Agak kurang ini deh di mobile. Coba kayak gini bisa ada item gitu kan. Di luas pandangannya. Ini kan agak susah nih. Tuh kecil pandangannya kan. Oke, di sini ada Ruby XP ya. Oh, Golden ya. Enggak salah mereka nih ya. Oke, kita kembali itu Link sedang di dan langsung dihantam. Salah hantam. Menghantam minion. Hilda. Oh, hati-hati. Itu Hilda-nya mau kemana? Oh, mau itu. Oh, buff-nya. Tapi buff-nya udah habis. Nice. Masai ditutup. Tarik. Wah. Dan datanglah seorang paladin dan juga seorang bastia di sana mencoba menangkap orang kari di sana sendirian. Karena kita juga datangnya terlambat dan juga akan terbunuh juga oleh seorang paladin. Pastinya kita akan mencoba bertahan sendiri tapi tidak bisa karena ada paladin sakit sekali di awal ya, sakit sekali dia. Oh, suara Ruby ternyata ya. Iya. Ayah busa. Iya. Nah, Link ya. Ya, ada soal. Sakit sekali Hilda-nya. Lihat sini. Hilda-nya fighter banget nanti. Sakit banget. Ya, roda-roda gila dari Bugsy bisa menangkap seorang Bugsy dengan tali. Tidak dipolak atau teman-temannya kan masih ada minion di situ. Mas, saja seorang Link tadi kita lihat. Sebentar lalu kita mengorbankan dirinya untuk mundur sedikit terlebih dahulu. Tapi Ruby tidak mau mundur dengan mas. Ada seorang paladin di sana mencoba menolongku. Tidak, aku akan mati. Hampir saja mati. Tidak ada lagi kita mengorbankan. Lumbang pula diserap. Tidak. Oke, tidak mau ambil resiko dari Sky. Oke. Ditahan saja. Turtle resurrecting soon. Turtle. Oh, hati-hati Ruby, sendirian Ruby. Oh. Dipen mantu ya. Boleh oleh Bang ya. Oke. Ha, ini dia, hati-hati. Iya. Saling berpapasan. Oh, hampir. Oh, hati-hati Ruby terlalu maju sendirian. Paladin juga di sini masih ada seorang Bugsy yang membackup Link. Sudah masuk, tidak terkena siapapun.
Tapi di situ saya bukan cuma kebal sekali, tidak ada yang mungkin dikejar akan kaki tidak dapat dan Baxia menjadi korban karena mengejar Hayabusa tadi. Nahan ya, nahan mengejar kamu. Oke, okay. Ada dorongan dari semua dari apa? Pos merah dari Sky. Initiate retreat. Coba untuk mundur kembali. Carry carry. Hati-hati Chang'e sendirian di situ. Oh, terus lain. Oh, ada isu ya. Ngelek. Oh, tertabaknya juga mati di situ sendiri. Satu saja mati sekali dan Indonesia dari situ berhasil menahan dua hero di situ. Mantap. Tidak ada siapapun yang di meter shower. Oleh Chang'e. Begitu saja. Oke, di sini ada 3 hero. Oh, di atas menang ya. Turtle resurrecting soon. Di atas barat menang lawan Uranus. Ya, tinggal dia sendirian. Ada Kari, ada Hayabusa mencoba berkelap dengan Shadow Gear. Tidak dipelan sama sekali oleh Hayabusa. Mundur Hayabusa yang kalah. Langsung ajar aja. Killing spree. Request backup. Sang clear minion cepat sekali. Kita enggak lihat di bawah. Sorry. Ada linknya. Ini coba link. Ini coba link. Telat link. Telat sekali linknya. Enggak dapat link. Oh, tapi masih ada satu lagi dasar. Seorang Chang'e. Dasar tadi sebentar. Wow, cepat sekali mundur mobility-nya. Mobility dari. Hati-hati, Ruby terkena meter shower. Tapi tidak terlalu berarti apapun dari siapa seorang Pandu dengan sedikit darahnya kan gak bisa di kill juga di situ. Request coba menjaga jarak Valir. Oh, kemudian dibuka bossnya ya.
Shut down. Mega kill. Ush. Mega kill bu. Dari barat. Ya nggak jadi sergap ya. Rubinya masih ada di barat, berhasil mendapatkan Uranus dan Meteor Shower. Seperti tidak berarti apa-apa oleh tim Sky ya. Hati-hati. Oke, Baktia sudah masuk. Coba membungkam orang Anabi. Oh, hati-hati. Terjadi war lagi di sini, tabang yang akan kamu menangkan orang Sky Elite akan jadi end di sini membalas dendam. Wow, Palir seharusnya mundur dulu, tapi tidak mau mundur dari orang Palirnya. Kita lihat ini menjadi keuntungan banget ya, darahnya tapi masih bisa terbunuh juga. Orang Hayabusa oleh Helcar. Recall dulu. Mampus. Sengit bird. Wow. Ya, Lord sudah datang. Dan Hilda juga sudah mendapat informasi. Ada satu kill barat. Yang juga Mbak Mahal juga. Initiate retreat. Wow, padahal ya sendirian di sana tampaknya kan kak. Di situ masih ada Hilda yang sendirian, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Uranus juga di belakang dan lain tapi tidak bisa. Wow. Lord sudah diinisiasi oleh tim Sky dan dijaga ketat oleh Ruby dan juga para pengingatnya untuk mendapatkan buff di situ. Hayabusa. Iya. Wow. Uranus. Wow. Link. Legendary. Ruby yang dapat. Bakia. Hujan, meteor shower. Tidak mengenai siapapun. Lord sudah datang di atas, hati-hati. Dan ini dia. Dan kalian Lord masih tebal dari Lord di sana. Masih ada Uranus.
langsung mati saja lawan soldier lain di sana. Ada link di situ dan terlihat tim juga mati. Orang Yelda oleh Ruby akan tadi end. Ah, minionnya habis dan merugikan sekali oleh Sky Elite. Masih bisa bertahan. Orang Bakti harus pulang. Dan iya, berani sekali ya dari Ruby untuk kekeh banget untuk menang. Victory. Dan benar saja dia menangkan oleh Sky Elite. Your team is back. Sambil makan ya guys. Sambil makan nih. Lahbar. Your team is banning. Your team is banning. Ruby ya, Khalid. Your team is banning. Ya, gue silent nih. Your team is picking. Your team is picking. Basha. Wen Wen. Your team is picking. Pylos. Esmeralda. Your team is picking. Your team is banning. Oke, dari banner pertama. Your team is oh, Ruby banning. Akhirnya menjadi ancaman ya.
Baiklah, Ruby sepertinya menjadi ancaman. Hellcat. Halir ya? Oh. Your team is picking. Bennett. Sekarang sudah mengamankan poin jadi 2-1 ya. Yang kali ini terakhir ya. Jika saya berhasil memenangkan 3-1 skor. Link. Your team is picking. Link. Masih digunakan. Link lepas. Oke. Cecilia Mord. Your team is picking. Dua maga ya. Dari tim Lampung. Selena. Selina, oke, okay, Yusong. Wah. Kalau berdasarkan picknya ya, saya tim Kai. Lagi-lagi hero-hero yang merepotkan. Oke, okay, babak keempat antara Sky Elite versus Lampung 114 dengan skor sementara 2-1 untuk Sky Elite. Akankah dimenangkan oleh Sky Elite atau dijus oleh tim Lampung 114? Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Oke, di babak keempat ini, siapa yang akan memenangkan pertandingan atau dipertahankan dan ditunda oleh tim Lampung? Di atas sana Yushanshin sendirian tadi. Harus tumbang terlebih dahulu. First blood untuk Sky Elite. Kali ini sendirian lagi Yushanshin. Baru datang seorang Hylos untuk mengcover. Dan itu dia. Salah skill tadi. Ah, hampir saja mati. Hampir saja mati seorang Hylos. Leomord yang kesulitan di bawah sini. Oh, hati-hati Leomord. Terjadi perebutan gol di atas ini.
kalian kembali di sini, apakah Kylos harus meninggalkan Bakia di sini? Masih ada seorang Espiral dapat mendapatkan seorang wanita itu. Masih ada satu lagi yang salah masuk tapaknya. Wow, itu adalah salah satu trik dari Selena. Dan Nisa sini tertinggal, harus mati oleh Bakia juga di situ. Hampir saja terkena Lilith. Mengejar dengan gigi sekali seorang Esmeralda. Pulang semua, harusnya sudah bisa dipush ya untuk dapetin outernya ya. Nah di sini kita lihat Uzong sendirian, tidak bisa kemana-mana lagi. Uzong harus memberikan nyawanya sendiri. Turtle resurrecting soon. Turtle sudah muncul kembali kan. Ya ini dia one dengan Baxia. Sakit sekali. Hati-hati. Champion harus mundur lagi. Nampaknya harus kolaborasi hero lagi. Ada Esmeralda berhasil harus mendapatkan seorang warna, tapi masih ada bakteri sana. Aspal saja apa yang terkejar di seorang Baxia. Tidak bisa apa-apa, Selena juga tidak bisa apa-apa. Tidak bisa terlalu menolong. Dan Baxia harus tumbang oleh tim dari Lampung. Ya ini dia Sanshin kembali ke tengah ya, karena sangat sulit dia sendirian di atas. Iya itu dia langsung diserang saja oleh seorang Lin. Stun tadi berhasil dari Selena ya. Wow, dimanfaatkan oleh seorang Lin. Iya di stun oleh seorang Hylos. Wih, apa itu nebak kah? Bisa gitu ya. Dan kita lagi kembali dengan Hylos. Hylos di sini lumbang oleh Baxia dan masih ada satu hero lagi. Tenggelam di dalam lautan. Kai Elite harus tumbang tampaknya seorang Cecilia di sana. Request backup. Launch attack. Ya, Isanshin, jangan buru-buru Isanshin terjebak mati oleh seorang Baxia. Sakit sekali, setengah darah. Pay to pay dengan Demot di bawah sudah memenangkan karena dinginnya. Hati-hati, one-one. Launch attack. Launch attack. One-one ya, sakit sekali. Hati-hati, Poroshin Skype sudah jadi. Dan di situ Esmeralda langsung melompat, langsung menyapu dari tanknya terlebih dahulu. Tapi tidak, masih belum cukup kuat. Masih ada wan-wan yang menembak. Sakit sekali, harus disergap. Tidak dapat oleh Cecilia. Ling berhasil mendapatkan mid turret. Menekan ke bawah juga? Enggak ya. Halo sendirian sini. Ada cover dari orang. Hati-hati. Hati-hati Wan-Wan bisa menembak di mana aja. Di bawah lewat kesulitan dengan dua hero musuh lainnya di sekitar pengkel. Sangat mendominasi sekali dengan dua hero yang berada di dalam tower. Orang Leomord begitu saja tapi mereka dapat mereka berhasil mengambil kesempatan ya. Hylos tidak bisa apa-apa bung, ada wan-wan gini. Dan ketika Baxia masuk, wan-wan sangat berani sekali mendapatkan kill dari seorang Hylos di sana, tapi dia terlalu maju, sangat jauh maju. Salah langkah orang.
Master. Master of Hylos. Ah, dijerat. Launch attack. Oh, hampir saja kembali tadi. Killing spree. Masih ada dan masih ada. Double kill. Iya, itu dia. Ditangkap saja, dilompat saja. Kali serang general dari situ lawannya. Tidak terlalu banyak berkutik untuk mendapatkan kill tower saja sendirian. Tidak bisa. Tidak berhasil. Mid tower dari Sky Elite akan terhancur, masih bisa di follow up dan terhancur. Ah, mega kill. Tidak bisa apa-apa di sini, seorang Cecilia memakan kill dan dimakan oleh seorang Link serta Hylos juga tidak bisa kemana-mana. Hylos masih ada minion di tengah untuk push mid. Benar sekali, Lele nyasar tidak mengenai siapa. Ini sih ada Leon Box yang lumayan repot kan, tapi tidak salah sih ada Wan-Wan. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh Sky Elite untuk berambisi memenangkan pertandingan ini. Luar biasa. Sorry. Dan kita lihat di sini dong. Oh, Wan-Wan berhasil membunuh orang. Esmeralda di sana juga Leo Master kill di situ juga berhasil membunuh sendirian dan double kill untuk Link. Triple kill untuk Link. Link tidak ada obat Link. Oh, Link yang enggak ada obat. Enggak ada obat. Link yang enggak ada obat dan kalau sudah masuk ke tower terakhir dan ke high ground, akankah di end di ending oleh tim Sky Elite menangkan pertandingan. Mantap sekali Sky Elite, selamat berhasil memenangkan pertandingan menjadi juara satu. Dan untuk tim Lampus 4 selamat juga bisa mendapatkan posisi 4, posisi 2. Mohon maaf. Gigi sekali ya. Hahaha, akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih telah menonton dan selamat atas menangnya Sky Elite ya, di juara satu dan juga ada di posisi kedua di Lampung 1-4. Di posisi ketiga ada Cor 2. Selamat dan terima kasih untuk malam hari ini dan selamat bekerja untuk besok hari para mendirian dan yang lainnya yang menonton yang besok hari bekerja, tetap segera tidur supaya kita bisa fit untuk bangun besok pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.